guys, kembali lagi dengan saya Zahra Maya. Di sini aku bakalan nge-review dua produk Emina. Yang pertama, aku bakalan nge-review scrub bibir, dan yang kedua, tanpa lama-lama lagi, mari kita simak video berikutnya. Di sini aku bakalan bahas packaging dari scrub bibir Emina ini. Di sini tuh tempatnya tuh enggak mudah tumpah dan gampang dibawa kemana-mana. Di sini aku bakalan nunjukin tekstur dari scrub bibir ini. Kalian bisa lihat kan tekstur dari scrub bibir ini. Bahannya tuh kayak padat gitu teksturnya, terus kayak dari gula. Terus wanginya tuh lebih menyengat ke vanila, lebih manis-manis. Dan gampang dibawa kemana-mana. Dan yang kedua, di sini aku bakalan nge-review packaging dari lip mask ini ya. Di sini tuh tempatnya mudah dibawa kemana-mana, gak gampang bocor. Dan di sini aku juga bakalan nunjukin isi dari lip mask ini. Teksturnya tuh kayak lebih nggak kental sih, cair, cuman agak sedikit kental dan berminyak. Terus wanginya tuh kayak lebih menyengat ke watermelon. Selanjutnya di sini aku bakalan ngasih tahu manfaat dari scrub bibir. Scrub bibir ini bisa mengangkat sel kulit mati dan bisa mencerahkan bibir kita yang hitam. Ya, terus satu lagi, lip mask ini bisa melembabkan bibir kita. Okay, di sini aku bakalan mengaplikasikan dua produk Emina. Yang ke satu, aku bakalan mengaplikasikan di bibir aku scrub bibir ini. Okay, di sini aku bakalan mengaplikasikan scrub bibir di bibir aku. Kalian tinggal gosok-gosok aja scrub bibir ini di bibir kalian. Kalian scrub bagian-bagian bibir kalian hitam. Tinggal merata. Setelah seperti ini, kalian tinggal tunggu beberapa menit. Kayak di sini, ini penampakan bibir aku setelah di scrub. Tuh. Dan di sini aku bakalan mengaplikasikan masker bibir. Wangi banget, gak ngeganggu banget wanginya. Setelah seperti ini, kalian tinggal tunggu sampai esok hari. Setelah semalaman kalian memakai lip mask ini, kalian bisa bersihkan bibir kalian memakai tisu. Okay guys, kalian bisa dapatkan dua produk Emina ini di e-commerce atau di tempat toko-toko kecantikan, dan harganya tuh nggak bikin nguras banget kantong kalian. Sekian video review dari aku. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.